berarti itu udah masuk semua ya, hampir masuk semua. Ya mungkin ada beberapa orang yang masuk. Baik, selamat pagi. Baik. Ikuti begitu ya. Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yang keras suaranya. Supaya nanti cepat kurvenya. Semangat. Selamat pagi. Bertanggung jawab tidak ini? Bapak bertanggung jawab tidak? Harus bertanggung jawab. Ini sudah dua kali, tapi masih juga tetap, ya, membuang limbah dengan kotor. Itu namanya bukan bertanggung jawab. Harus perlu diberikanlah pelajaran. Saya katakan bahwa kami tidak kejam. Kami tidak asal semaunya. Boleh katakan semua gue tidak. Ya, sekali lagi, kami tidak. Ini adalah demi kebaikan kita bersama. Kalau tidak ada kami, seandainya artinya ini ada bagian dari mungkin saya katakan bahwa ini adalah sudah ketentuan dan takdir bahwa kami ditunjuk dan orang-orang yang dipandang sebelah kanan saya itu sebagai Satgas Citarum itu ditunjuk merasa bahkan lagi merasa ada kepedulian merubah yang tadinya ekosistem sudah mulai rusak dan berubah mudah-mudahan ke depan ekosistem akan bisa lebih baik dan baik. Citarum harum, air dan sebagainya nanti dapat dikonsumsi dengan aman. Ini bagian dari tugas kami. Dan ini saya katakan ini takdir. Amanah yang harus kami laksanakan. Dan apabila tidak ada kepedulian, sampai kapan ini? Dan tidak ada kepedulian, sampai kapan ini? Semakin banyak jatuh korban. Dan boleh katakan, bukan boleh katakan, ada keterangan bahwa apabila ekosistem rusak, alam rusak, karena ulah-ulah kita ini, tidak ada yang memperbaiki, dan sudah ditegur, dan sudah diajak, dan sudah kita berikan sanksi seperti ini, masih juga tidak, terus berlanjut, dan tidak ada perubahan, malah petaka, dan nantinya akan semua jadi korban. Turun ajak dari Allah, dari Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Betul nggak ini kira-kira? Harus seperti itu. Masing-masing perorangan ini harus bertanggung jawab. Sekali lagi, masing-masing perorangan harus bertanggung jawab ini. Karya bakti pagi ini di PT Trigunawan itu maksud tujuan dan intinya gimana Pak? Maksud tujuannya kita kerja bakti ya itu salah satu pertama adalah tentunya adalah pembersihan ya supaya nanti lingkungan kita bersih karena memang di kiri kanan pabrik Trigunawan ini PT Trigunawan ini banyak sampah nah itu yang pertama terus kemudian untuk yang kedua tujuannya adalah ini adalah sanksi sosial karena terus terang aja ini Trigunawan ini kalau saya katakan membandel ya karena kan sudah dua kali nih kita adakan pengecoran nah ini merupakan sanksi sosial yang mudah-mudahan dampaknya baik dari mulai unsur pimpinan dari pimpinan atau sampai kemudian terus kemudian ke bawah yaitu pada karyawannya merasa ada semacam kepedulian dan tergugah bahwa sampah-sampah itu apabila dibiarkan akan sangat berdampak dan akan merusak ekosistem sehingga nanti ada semacam pertama kepedulian dan yang keduanya adalah merasa akan lebih bertanggung jawab tentang
pengelolaan limbah tentunya seperti itu dan membuang limbah. Begini itu ya. Lokasi sendiri Pak dipilih. Tanggapannya terkait kerja bakti dan sanksi sosial ini? Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kami semua nanti biar kedepannya lebih serius menangani masalah ini. Pak, ini kan dua kali Pak. Sudah dua kali ini Pak. Dan kemarin itu sebelumnya apa yang terjadi Pak? Jadi kemarin tuh kayaknya ada kendala trouble sedikit, cuma ada kontrol tapi kurang terkontrol. Jadi sekarang saya mau tingkatin lagi pengontrolan. Jadi kemarin tuh emang ada di pembukaan gitu Pak ya? Ada beberapa kali. Nah kalau untuk sekarang ini Pak, apa? Thank you.